Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah guys, di video kali ini saya Faisal VIP akan sharing bagaimana cara untuk menonaktifkan notifikasi aplikasi di HP Xiaomi Redmi 12C. Oke guys, langsung aja kita ke tutorialnya. Jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Nah guys, jadi buat kalian yang terganggu apabila banyak notifikasi dari aplikasi yang kalian tidak butuhkan notifikasinya, kalian bisa menonaktifkannya guys. Nah di sini karena di HP saya cuma ada notifikasi dari aplikasi WhatsApp, saya akan coba menonaktifkan notifikasi dari aplikasi WhatsApp ini. Nah caranya, pertama silakan kalian masuk ke setelan pada HP kalian. Selanjutnya kita masuk ke bagian notifikasi dan pusat kontrol. Selanjutnya kita masuk ke bagian notifikasi aplikasi. Nah jadi di sini kita atur ya urut per. Nah selanjutnya guys, di sini opsinya kita pilih aja bagian opsi aplikasi yang dapat menampilkan notifikasi. Nah jadi di sini dia semua aplikasi kita bisa lihat. Nah jadi di sini semua aplikasi yang menampilkan notifikasi ya guys maksudnya, atau yang diizinkan menampilkan notifikasi. Kalian tinggal pilih aja guys notifikasi dari aplikasi mana aja yang ingin kalian nonaktifkan. Nah misalnya di sini saya akan contohkan notifikasi dari aplikasi WhatsApp. Di sini ada ya saat sekarang ini ketika kita nonaktifkan. Nah sekarang notifikasi dari aplikasi WhatsApp sudah menghilang dan tidak akan kita terima lagi notifikasi dari aplikasi itu. Nah jadi di sini silakan kalian pilih aja guys mana aja yang ingin kalian nonaktifkan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Terima kasih.